tiga orang tadi tu, ada orang yang baru menerima Islam, yang baru kita Islamkan. Saya dilahirkan di zaman jahiliyah dulu, suasana agama Kristian. Ayah saya merupakan ketua kepada 15 buah gereja. Dan saya bersekolah Kristian selama 8 tahun dan dilatih menjadi pendakwah Kristian. Bukan pendakwah, pendakwah Kristian. Dan sejak umur 7 tahun, bagi sekolah kerajaan, petang pergi ke gereja. Sejak umur 7 tahun, saya dah dilatih menjadi pentergi mengabdikan diri di gereja. Dan seterusnya, saya belajar dalam bidang komisyen di Pusat Gerakan Penginjilan, ketika itu dinamakan Pusat di Lawa Pergerakan Penginjilan Sidang di Borneo. Kemudian saya terlibat dalam misi gerakan kristenisasi di Malaysia selama 2 tahun. Akhirnya saya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, jemputan dari Gerakan Penginjilan Sidang di Surabaya dan Bandung di Indonesia. Dan kembali di pengajian, saya terlibat dalam beberapa siri perdebatan dan saya mengkaji perbandingan agama di samping Al-Quran itu sendiri sudah berada di tangan kami selama saya pegang Al-Quran itu selama 6 tahun sebagai bahan kajian dan buat perbandingan di antara Bible. Nah, ini sebelah kanan ini Bible, nah, ini Bible, ini Al-Quran. Al-Quran ini 6 tahun di pegang dulu. Dan di antaranya asbab saya menerima Islam, saya buat kajian kepada dua kitab ini di zaman jahiliyah dulu. Jadi di samping berdebat dengan Ustaz, dalam 9 siri perdebatan, ada yang saya menang, ada yang saya kalah, buat kajian tentang Al-Quran, buat perbandingan dengan Bible, baik dalam New Testament ataupun Old Testament, bergaul dengan beberapa orang Ustaz, membaca beberapa buah kitab, akhirnya Allah SWT pilih saya memeluk Islam pada 26 Februari tahun 1990, walaupun kontribusi sikit, memang cabaran terlalu hebat. Saya di pulau oleh keluarga, tak diakui sebagai anak, dihalau. Ayah saya halau di rumah, nak tembak saya, mak pegang senapan meruntuk ke atas. 6 tahun saya tak balik. Walaupun saya yakin dengan ketentuan Allah, Allah Maha Kuasa. Saya sempat berkata-kata ayah dan mak, walaupun ayah dan mak membenci saya, tak akui sebagai anak, saya dihalau. Saya tak diakui sebagai anak mereka, saya tetap menyatakan saya tak jadi tak Islam sebagai batu penghalang misalkan hubungan seorang anak seorang ayah. Sebelum saya meninggalkan rumah, saya sempat berkata-kata, saya akan berdoa kepada Allah dan saya akan solat hajat. Bukan sahaja mak dan ayah menerima Islam, adik-adik yang lain, saudara daripada belah mak dan ayah masih Islam. Saya berdoa kepada Allah dan saya akan tinggalkan solat hajat. Muka-muka 15 buah gereja yang saya pegang, gereja itu akan cukup. Saya keluar dari rumah Tuhan, peluk, cium tangan mereka, saya keluar ke hijrah. Belajarlah sikit-sikit seperti mana yang ada dalam tangan Tuhan. Pergilah tak pergi, pergi tak bodoh. Saya pergi menghafal Al-Quran, Alhamdulillah Allah berikan izinan kepada saya menghafal Al-Quran 30 juzuk itu selama 2 tahun 8 bulan di Darul Quran Jakim. Jarang di Malaysia, saya ada saudara baru pertama di Malaysia yang memeluk Islam menghafal Al-Quran. Menjakin untuk, saya bekas untuk belajar di sana. Dulu pengetua dia Ustaz, Datuk Wan Muhammad, jadi pengarah Jakim sekarang ini. Dan sepanjang belajar itulah selama 6 tahun, 7 tahun, mana saya ceramah minta orang Islam, doakan mak bapak saya, keluarga saya. Mana saya ceramah, saya mohon seorang Islam doakan. Solat hajat kita pernah tinggalkan selama 7 tahun. Dan saya menghafal Al-Quran, saya niat menghadiahkan kepada mak dan ayah dan keluarga saya. Saya hantar buku-buku dengan akhlak yang baik. Saya telefon, tanya khabar. Kemudian saya beri alamat kepada ustaz-ustaz di Persenario. Pergi berdebat dengan ayah saya, penantian jentakan ulama. Pada tahun 1998, sempurna saya menghafalkan hafal-hafal di Muzuzu. Ketika itu mak dari itu sangat dah Islam, bapak dengan macam nak gila kata-kata. Dah berkisah dengan mak tahun tu, Alhamdulillah Allah pilih dia memeluk Islam. Ayah saya pun memeluk Islam. Dari setakat ni Alhamdulillah 30 keluarga, belah mak dan ayah, saya di Islam dengan mereka. Dan bila ayah menerima Islam, kita pertasakan usaha dakwah. Ayah mewakafkan tanah sebanyak 2 ekar. Kita dah disisam surau masjid, naik tarak untuk 8 buah kampung. Kita pertasakan usaha dakwah daripada 15 buah gereja tu tuan-tuan. 10 gereja tertutup, mereka semuanya memilihkan. Dan setakat ini, saya dah mengislamkan lebih 2,000 orang. Sebab itu, kembali daripada Al-Haq, sekarang bersama Master.
Saya dapat tawaran bersyarat di universiti. Saya tolak kerana saya sayang tentang kerja-kerja dakwah ini. Dan tuan-tuan tolong doakan saya, moga-moga saya diberi kesabaran, diberi ketabahan untuk menyebarkan sedikit ilmu Islam ini, khasnya bangsa-bangsa, mereka-mereka yang belum lagi berislam, moga-moga dengan doa tuan-tuan, berkat doa tuan-tuan, sukungan murah tuan-tuan, ustaz-ustaz, alim ulama yang bertibaran di seluruh pusat tanah air kita bersebarkan Islam diberi ketabahan. Kerana dalam menyebarkan Islam ini kadang-kadang kita kena ujian. Saya tanggung satu penyakit 2-3 tahun lepas.